inilah pemrosesan bikin akuarium kanggo buaya cilik. Akuarium buaya cilik. Ini Mas Jet. Sedang itu. Siap-siap kopi. Ini kopinya nih. Sudah sempurna. Mau bikin akuarium buat buaya cilik sama akuarium kelinci ya. Kardus. Ini di. Akuarium ukurannya panjang 500 meter buat buaya cilik ya. Tinggi 40. Tingginya 40, panjangnya 500 meter. Iya. Seperti apa ntar kejadiannya akuarium? Oh, pemrosesannya begini bikin akuarium. Harus ada kardus. Ada kardus. Ada. Buat bantalnya kardus. Iya. Iya. Mau dipotong kacanya. Nah, inilah. Tinggi 40. Tingginya 40, panjangnya 500 meter. Bayangkan seperti apa ntarnya jadinya. Nah, ntar isinya kiong, kiong kopong. Kiong kopong sama itu, sama buaya cilik. Ini ada lagi mau beli bikin lagi nih, satu lagi kacanya udah panjangnya sekitar 1 km, mau bikin lagi tapi saya yang tebel kacanya itu mungkin mencat berapa mili tuh. Iya. Buat kandang ayam jago. Oh, ayamnya banyak. Ini ini ibu bos chat. Ibu bos chat. Kok bisa kan viral. Ini gua apa kena? Tunggulnya kah? Oh iya, pemrosesan. 20 pas. Kalau yang di dalam 19. Berapa ada kan? Ini yang fungsi ini dorong. Bocah ya? Iya. Jadi pas di luar ditarik ini sama. 19 kurang 1. Kurang 2 apa itu?
Ya sudah dulu. Ini pemrosesan bikin akuarium ya. Ya, terima kasih buat pemirsa semuanya. Tuh sedang motong. Potong kacanya dipotong. Ini pemrosesan potong kacanya oleh Mas Jet. Iya. Pemotongan kaca. Dia satu kali apa sendiri titik dah iya bagus ya mudah cuman sejaret titik tik tik sudah jadi ya ini lah pemrosesannya masih dah. Ya sudah ya ini itulah prosesan pembikinan akuarium. Lama ikan ini waktu ini nggak punya mancing.